Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini bersama saya Cikgu Rizwan, kita akan bersama meneroka untuk menengah atas. Okey, literasi digital sains komputer menengah atas. Untuk hari ini kita akan bersama-sama bagi topik pangkalan data, iaitu kita akan melihat kepada subtopik berkaitan dengan kunci hubungan dan juga kebergantungan. Untuk tahu lebih lanjut tentang topik tersebut, sama-sama kita teroka sebentar nanti. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Itu dia, kita bersama dengan cikgu kita yang handsome. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu, sihat cikgu? Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah sihat. Baik, kita bersama dengan cikgu Muhammad Rizwan Kamarudin, SMK Tiram Jaya Tanjung Karang, Selangor. Baik, tadi cikgu dah bagi teaser dah tentang apa yang kita nak teroka pada pagi ni cikgu. Tapi sebelum kita mula meneroka cikgu, kita mulakan langkah kita untuk meneroka pada pagi ini. Kita nak kena sentiasa ingatkan kita belum lagi menang, yang mana kalau kita tengok semalam pun kes mencatatkan lebih 11,000 kes jangkitan COVID-19. So mainkan peranan kita sama-sama untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 ini dengan menjaga SOP yang telah pun ditetapkan. Macam saya dengan cikgu, kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, kami pakai pelitup muka, dan juga cikgu tak ketinggalan dan tidak dilupakan kita ada gel pembasmi kuman untuk kita gunakan. Silakan cikgu. Kepada anda yang berada di rumah, mungkin kalau tidak ada gel pembasmi kuman ataupun cecair pembasmi kuman, boleh gunakan air dan juga sabun. Yang paling penting, kita nak pastikan kebersihan diri kita terjaga. Cikgu dah guna, saya juga wajib untuk gunakan. Baik, cikgu, mungkin sebagai awal ni cikgu, orang kata tak kenal maka tak cinta. Kita nak berkenalan dengan lebih dekat lagi dengan cikgu. Mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu. Silakan. Okey, nama penuh saya Cikgu Muhammad Rizwan bin Kamaluddin. Yep. Okey, sekarang berkhidmat di SMK Tiram Jaya Tanjung Karang, Selangor. Baik. Okey, sebagai guru penyelaras bestari di sana. Okey, baik, itu dia. So hari ini macam cikgu sebut tadi, kita nak meroka subjek kita sains komputer, dan juga topik kita ataupun subtopik yang kita nak bincangkan pada pagi ini adalah kunci hubungan dan kebergantungan. Betul tak cikgu? Betul. Baik, itu dia. Cikgu, ada orang bisik dekat saya ni cikgu. Dia kata, abang-abang, saya nak join lah kelas pagi ini. Okey, kita nak persilakan rakan-rakan kita yang awesome pada pagi ini untuk terus bersama dengan kita daripada SMK Tiram Jaya Tanjung Karang, Selangor. Di manakah mereka? Jeng. Itu dia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Wah, ceria-ceria lah pelajar cikgu. Baik cikgu, kita nak berkenalan dengan dia orang boleh tak? Boleh. Okey. Baik, para murid-murid yang ada di Google Meet pada ketika ini, kita nak berkenalan. Kita mulakan dengan Nur Adelina Hanim. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada cikgu Rizwan dan Abang Azhar. Saya Nur Adelina Hanim binti Ahmad Rizwan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tiram Jaya. Boleh panggil saya Adelina. Adelina, baik. Terima kasih Adelina. Seterusnya, Siti Nur Hazwani, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu Rizwan dan Abang Azhar. Saya Siti Nur Hazwani binti Azmi. Boleh panggil saya Wani. Baik, terima kasih Wani. Ceria je Wani pagi ni cikgu. Baik, kita teruskan dengan murid kita yang seterusnya, Nur Farisha, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu Rizwan dan Abang Azhar. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Nur Farisha Amani binti Selamat, boleh panggil saya Farisha. Baik, terima kasih Farisha. Pun sama juga, semua ceria-ceria ni, senyum je pagi ni. Baik, seterusnya Alia, silakan Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Rizwan dan Abang Azhar. Nama saya Alia Najat Ismaji, boleh panggil saya Alia. Baik, terima kasih Alia. Seterusnya, rakan kita yang seterusnya, Nur Ain. Silakan Nur Ain. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Cikgu Rizwan dan juga Abang Azhar. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Ain Nabilah binti Aziman, boleh panggil saya Ain. Baik, terima kasih Ain. Dan yang terakhir kita ada Amira Safa, silakan. Assalamualaikum
Amira, mic kena on Amira. Mic. Itu dia, kita tak dapat nak dengar suara Amira. Baik, silakan Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Cikgu Rizwan dan Abang Azhar. Waalaikumsalam. Saya adalah Safa binti Nur Jamani dari SMK Terajaya, boleh panggil saya Safa. Panggil Safa. Baik, itu dia. Terima kasih Safa dan semua murid-murid yang ada di Google Meet pada ketika ini. Bukan sahaja mereka berenam sahaja cikgu, juga rakan-rakan kita yang berada di rumah yang sedang menonton pada ketika ini juga, selamat datang. Kita ucapkan, kita nak meneroka, kita nak mulakan penerokaan kita untuk subjek kita sains komputer pada pagi ini. Baik cikgu, sebagai awal lah cikgu, kita kata mukadimah lah kan. Sebenarnya apa yang kita nak belajar dalam subjek kita sains komputer dan juga topik kita ni, kunci hubungan dan kebergantungan ni cikgu? Silakan cikgu. Okey, ni bila untuk topik hari ni kita akan lebih fokus kepada kunci hubungan dan juga kebergantungan, iaitu kunci yang menjadi penting kepada sesebuah pangkalan data. Baik. Okey. Jadi sebelum saya nak menyentuh tentang kunci hubungan dan juga kebergantungan ni, baik, boleh jika saya perkenalkan balik, mungkin ada sebahagian daripada murid-murid yang tak faham lagi apa itu pangkalan data. Baik. Silakan cikgu. Pangkalan data ni adalah bila kita kata pangkal, pangkalan, selalu kita dengar pangkalan udara. Betul. Okey, pangkalan tentera. Okey. Jadi bila kita kata pangkalan ni adalah tempat pusatnya terkumpulnya sesuatu. Ya. Bila kita kata pangkalan data ni, tempat di mana data-data itu terkumpul. Oh, okey. Okey, jadi bila kita sebut pangkalan data ni, ia akan melibatkan data-data yang terkumpul secara online terutamanya, secara atas talian. Baik. Okay. Jadi banyaklah sekarang ni kita menggunakan pangkalan data dalam sistem-sistem. Okay, terutama sekali kebiasaannya semua orang sudah menggunakan Facebook sekarang ni kan. Betul cikgu. Okay, jadi informasi-informasi diri yang selalu kita masukkan dalam Facebook tu, okay, secara automatik kita andaikan Facebook itu adalah satu pangkalan data. Dia mengumpulkan semua maklumat kita berada dalam server dia tersendiri. Baik. Secara atas talian. Ya, itu dia. Kalau selalu cikgu, kita dengar bila sebut sains komputer ni, orang membayangkan programming lah cikgu kan. So kali ni kita nak lebih spesifik kepada pangkalan data macam cikgu sebutkan tadi. Saya pun nak tahu juga cikgu kan, berkenaan dengan pangkalan data yang cikgu nak sampaikan pada pagi inilah. Yeah. Baik, tadi cikgu dah mention lah beberapa website yang kita selalu gunakan kan, tapi kita tak pasti ataupun tak tahu bagaimana pangkalan data tu berfungsi dan sebagainya. Yeah. Tapi kita nak berhenti lihat seketika, boleh tak cikgu? Boleh. Tadi Safa cakap, abang saya nak minum air kejap lah. Okey, so kita berhenti lihat seketika, kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. KPM. Tahukah anda, laman sosial Facebook dijangka membina pusat datanya di Singapura dan ia merupakan pusat data Facebook yang pertama di rantau Asia. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan juga cikgu yang handsome kita pada pagi ini, itu cikgu Ridwan. Yes. Okay. Baik cikgu, tadi cikgu dah terangkan sedikit berkenaan dengan pangkalan data. Yeah. Mungkin kita pernah dengar berkenaan dengan data, pangkalan data dan juga maklumat. Mungkin cikgu boleh terangkan sebelum kita pergi dengan lebih jauh dan lebih dalam lagi, apa perbezaan antara keduanya cikgu? Okey, apa perbezaan antara kedua tu? Okey, right. Sebelum tu saya nak tunjukkan pada... Silakan cikgu. Okey, iaitu tentang pengurusan data, perubahan pengurusan data daripada dulu sampai sekarang. Baik. Okey, dulu punya konsep kita tak ada guna komputer. Betul. Macam mana data tu dikumpul? Yep. Okey, kita menggunakan sistem atas kertas. Yep. Kita menulis semua maklumat kita atas tu, lepas tu maklumat tu akan disimpan dalam fail dan fail itu disimpan dalam kabinet. Yep. Okey, tapi perubahan perubahan pengurusan data ni makin berkembang. Okey, kemudian kita beralih kepada sistem pemprosesan fail. Yep. Okey, waktu pun sistem pemprosesan fail ni kita masih lagi kita menggunakan komputer. Yep. Tetapi kita tak boleh kita andaikan kita tak ada berhubung dalam atas talian. Oh, okey. Sistemnya disimpan secara offline di dalam
komputer. Ya. Jadi maklumat-maklumat semua disimpan dalam komputer. Baik. Okey, kemudian sekarang ini barulah kita lebih dekat dengan talian internet. Okey, jadi talian internet ini kita gunakan untuk pengurusan data yang terkini. Sebab itu kita ada sekarang ini kita panggil sistem pangkalan data. Pangkalan data. Okay. Oh, itu evolusinya cikgu. Ha, evolusinya. Baik. Okey. Menjawab persoalan yang tadi, yep. Okey, berkaitan data dan juga maklumat. Okey, saya ringkaskanlah apa yang dikatakan data dan juga maklumat. Yep. Okey, data ni kita anggap sebagai satu benda mentah. Yep. Yang kita tak boleh nak buat apa lagi. Okey, sebagai contoh. Baik. Data yang pertama kita ada nama. Mm-hmm. Data yang kedua kita ada umur. Data yang ketiga kita ada maklumat. Yep. Okey. Dan kita ada data-data yang lainlah. Mm-hmm. Okey. Cuma data-data itu kita tak boleh nak gunakan dia sebagai satu maklumat yang berguna lagi. Oh, okey. Okay. Itu dipanggil data, cikgu. Dia masih lagi sebagai data. Butiran-butiran itu kita panggil sebagai data. Istilah dia macam kita kata raw lagi lah. Masih raw lagi. Okey. Kemudian bila kita dah kumpulkan sesuatu data itu untuk dikhususkan kepada sesuatu perkara, barulah kita panggil dia sebagai maklumat. Contoh, maklumat peribadi kita, maklumat itu adalah maklumat seorang pekerja. Mungkin maklumat perbankan. Jadi itu barulah kita katakan sebagai maklumat. Baik. Itu dia. So kita dapat tahu perbezaan di antara data dan juga maklumat dan bagaimana pangkalan data itu berfungsi secara umumnya. Cikgu terangkan sedikit. Mungkin kita nak teruskan sesi pembelajaran kita, cikgu. Okay. Silakan. Kita akan teruskan sesi pembelajaran kita berkaitan dengan kunci hubungan dulu. Baik. Okey, kita akan fokus kepada kunci hubungan. Okey, kunci hubungan ni terdiri daripada dua perkara. Yep. Iaitu kita ada kunci primer dan juga kunci asing. Baik. Okay, kunci primer selalunya kita akan sebut sebagai primary key. Kunci asing kita akan panggil sebagai foreign key. Baik, cikgu. Okey. Jadi apa yang maksudnya kunci primer dan kunci asing ni? Okey. Kunci primer ni adalah satu kunci yang paling penting dalam pangkalan data. Oh, okey. Okey. Sebab kita perlukan kunci primer ni bagi mendapatkan rekod-rekod selebihnya. Ya. Yeah. Okey, sebagai contoh sebagai diri kita, kita ada kunci primer kita sendiri yang menunjukkan personaliti diri kita. Betul. Okey, contohnya kalau kita memberikan nombor IC, nombor IC semua tak sama kan? Yep. Okey, jadi nombor IC tu kita anggap sebagai kunci primer yang mewakili data-data diri kita. Okey. Okey, termasuk juga kalau kita katakan cap jari. Yep. Cap jari juga kita boleh katakan sebagai kunci primer sebab dia adalah unik bagi setiap manusia. Okey, jadi bila kita tunjukkan cap jari ni, benda yang unik ini kita andaikan dia sebagai kunci primer. Okey. Berbeza dengan kunci asing. Yep. Okey, kunci asing adalah pinjaman daripada kunci primer. Oh, okey. Okay. Sebagai contoh saya nak tunjukkan dekat sini. Yep. Okey, mungkin yang saya nak tunjukkan dekat board ni mungkin tak berapa jelas, jadi kita ada sedikit paparan daripada skrin ni. Baik. Okey. Okey, mungkin Azan nak dekat lagi? Boleh cikgu. Ah. Okey. So ini adalah apa yang tertera ataupun terpapar di skrin kita lah cikgu. Ya. Yeah. Baik. Okey. Sekarang ni dalam pangkalan data, bila kita nak menyimpan sesuatu data ataupun rekod itu, kita memerlukan satu jadual. Baik. Okey, satu jadual. Okey, kita andakan ini adalah jadual asal. Okey, satu jadual asal yang panjang yang mempunyai butiran-butiran yang sedikit, okey. Tapi kalau secara realitinya mungkin lebih banyaklah kita perlukan masuk alamat, kita masukkan maklumat-maklumat lain lagi. Okey. Jadi jadual asal ni, okey, dalam pangkalan data, jadual yang panjang ini kita perlu pisahkan dia supaya kita supaya pangkalan data itu dapat berfungsi dengan lebih baik. Baik. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat daripada jadual asal ni? Saya akan memisahkan dia. Okey, so lebih spesifik lagi cikgu Lebih spesifiknya supaya kita akan dapat lihat apa yang dikatakan sebagai kunci primer dan juga kunci asing. Asing. Baik. Okey. Daripada jadual asal ni, kita ada kod buku, nama buku, pengarang, ID murid, nama, nombor telefon, tarikh pinjam dan juga tarikh hantar. Baik. Okey, daripada keseluruhan jadual ni, kita boleh pisahkan dia mengikut kategori dia tersendiri. Okey. Okey. Baik. Jadi contoh kod buku dengan nama buku dan pengarang, kita letakkan dia dalam satu jadual khusus dia. Baik. Yang kita panggil jadual yang berkaitan dengan buku sahaja. Baik. Cikgu, ini saya buka siap-siap cikgu ya? Boleh. Okey. Baik. Okey.
satu jadual. So maksudnya daripada jadual yang atas tu kita pecahkan cikgu eh. Nah, supaya kita dapat nampak nanti kunci baik. Hubungan dia. Baik. Okey, kemudian kita dah pisahkan kunci buku. Mm-hmm. Lepas tu kita akan pisahkan lagi. Baik. Iaitu berkaitan dengan peminjam dia. Iaitu okay. kita ambil ID murid, baik. Nama dan juga nombor telefon. ID. Nombor telefon, baik. Okey. Mm-hmm. Okey, kemudian selebihnya, okey, tarikh pinjam dan tarikh hantar. Baik. Kita tinggal tarikh pinjam dan tarikh hantar kan? Yep. Okey, tetapi dalam tarikh pinjam dan tarikh hantar ni, saya masukkan sekali dengan dia punya atribut iaitu kod buku dan juga ID, ID murid. Murid. Dimasukkan okay, nanti, sekali dalam tu juga. Nanti saya akan terangkan kenapa kod buku ID murid bersama dengan tarikh pinjam juga tarikh hantar. Baik. Okey. Selepas kita dah pisahkan ni, okey, kita perlu kenal pasti apakah kunci unik yang berada dalam jadual tersebut. Okey, baik, saya mula faham kenapa perlu kita pecahkan adalah untuk kita menentukan dulu terlebih awal mana kunci primer dan juga mungkin mana kunci, mana kunci asing. Okey. 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 Jadi mungkin kita boleh bertanya kepada pelajar. Baik. Okey, Amira Safa. Amira Safa, silakan. Okey. Amira Safa, kamu dia lihat kepada jadual buku ni. Okey, kamu lihat kepada jadual buku ni. Okey, yang mana boleh kamu nyatakan sebagai kunci primer? Baik. Silakan. Buku. Kod buku. Okey, betul. Okey, sebab apa? Baik, so kod buku adalah dikategorikan sebagai kunci primer lah cikgu. Okey, kenapa kita anggapkan dia sebagai kunci primer? Baik. Selalunya kod ni adalah kod satu kunci, satu kod yang unik, nombor yang unik. Okey. Yang akan mewakili rekod-rekod berkaitan dengan buku tersebut. Baik. Okey, contohnya nama buku tersebut, pengarang tersebut. Okey. Okey, seterusnya mungkin kita boleh minta siapa dia? Ain Nabila. Ain Nabila. Tadi terima kasih Amira Safa. Semua pelajar cikgu, bila cikgu bangun, dia dah senyum. Maksudnya, semua dah bersedia lah cikgu. Wah. Ya. Okey, Ain Nabila. Ain Nabila, silakan. Okey, berikan saya, nyatakan kunci primer bagi jadual peminjam yang ada ni. Okey, kat sini kita ada atribut ID murid, nama dan juga nombor telefon. Yang mana boleh kita letakkan sebagai kunci primer? ID murid. Okey, ID murid. Okey. Betul cikgu eh? Ah, betul betul. Tahniah Ain Nabila. Okey, ID murid. Jadi ID murid ni telah ditunjukkan mempunyai satu nombor yang unik yang akan mewakili tentang peminjam tersebut. Okey, okay. Baik. Okey, seterusnya. Okay. Untuk kotak yang ketiga dah cikgu eh. Jadual yang ketiga. Pinjaman. Okey, jadual pinjaman ni, ini yang kita katakan sebagai kunci hubungan. Okey. Okey, iaitu kita meminjam kunci daripada jadual asalnya. Baik. Okey, untuk menentukan tarikh pinjam dan tarikh hantar, kita perlukan kod buku dan juga ID murid dia. Okey. Jadi mungkin kita boleh minta siapa? Farisha tahu. Okey, Farisha. Okey, Farisha. Silakan Farisha. Boleh nyatakan, okey, daripada jadual pinjaman ni, yang mana kita katakan sebagai kunci asing? Maksudnya di antara ketiga kod buku. Kod buku. Kod buku adalah sebagai apa, kunci asing. Sebab apa kunci asing? Sebab kita pinjam kod ni daripada jadual buku. Jadual buku. Dan kita adalah satu pinjaman iaitu kunci hubungan daripada jadual peminjam. Baik. Apa dia? Okey, mungkin siapa boleh pula? Alia? Nampak Alia Najihah cikgu macam nak nak menjawab cikgu. Silakan Alia. Alia, cepat Alia. ID murid. Okey, ID murid ni. Baik, tahniah. Okey. Jadi kunci asing, ID murid dan juga kod buku ni merupakan kunci yang dipinjamkan daripada kunci primer, iaitu daripada jadual peminjam dan juga jadual buku. Baik. Okay. So itulah kita kata kalau cikgu sebut tadi, kunci primer ni adalah benda yang paling penting cikgu eh. Dalam pangkalan data ni, yang mana dengan akses kepada kunci primer ni, kita dapat akses semua sekali. Okey, okay, macam cikgu. Kita biasa sekarang kita banyak login. Login kan? Yep. Okay, terutama email. Betul. Okey, kalau email tu, okey, kita kata email tu juga sebagai satu kunci primer. Oh, sebab semua orang tidak mempunyai email yang sama kan? Baik. Okey, jadi bila kita nak buka email tu, kita perlu login dulu. Yes. Jadi sistem tu, sistem pangkalan data tu, dia akan kesan email tersebut sebagai kunci unik yang akan
melihat apakah rekod-rekod yang berkaitan dengan email tersebut. Mungkin siapa dia buat pemilik dia, email dan sebagainya. Apa kan? Maksudnya dia email ke orang, so dia dapat email, so data-data yang ada dalam tu menggunakan dengan login email tadi, cikgu. Baik, cikgu. Jadi dia boleh kita katakan macam sekarang ni kita pun dah terlibat dengan My Sejahtera. Betul, cikgu. Okey. Jadi selalunya bila My Sejahtera ni kita akan masukkan nombor IC kita. Kita tak ada pun beri maklumat keseluruhan tentang diri kita kepada pekerja tersebut. Tapi kita hanya bagi apa, IC, dan dia, mereka boleh dapatkan keseluruhan rekod yang lain. Okey, baik. Kalau cikgu ada sebut berkenaan dengan My Sejahtera, kalau kita tengok dah bila mana, kalau kita sekarang ni semua dalam fasa nak kita nak meningkatkan immunity kelompok yang mana meningkatkan, ramai orang tu ambil vaksin. Kalau kita tengok mungkin macam saya, alhamdulillah dah ambil vaksin, cikgu. Bila pergi tu ada, dia akan minta ID My Sejahtera. Itu dikategorikan sebagai kunci primer. Yang akan boleh mewakili tentang maklumat diri kita. Okey, baik. Itu dia. So, satu benda yang saya rasa sangat jelas pada pagi ini, cikgu. Baik, seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya, walaupun kita menggunakan kunci primer ni, okey, tetapi kita ada beberapa kriteria yang perlu kita tekankanlah untuk memilih satu kunci primer ni. Okey, macam tadi, mungkin secara tak langsung saya ada beritahu. Okey, kunci primer ni adalah satu data yang unik yang akan mewakili diri kita. Okey, kita kita perlukan satu data yang unik yang akan mewakili diri kita, yang tak ada persamaan dengan individu-individu yang lain. Kalau ada persamaan, itu akan menjadi satu masalah dalam sesuatu panggilan data. Baik, itu dia. So kita dapat jelas dan kita dapat faham berkenaan dengan kita kata sebagai kunci primer dan primary key dan juga foreign key, yang mana kunci asing dan juga kunci primer yang mana perlu diberi penekanan dalam kita sesuatu pangkalan data, pangkalan datalah pada pagi ini. Baik. So bila kita dapat tahu macam cikgu, adakah orang yang menghasilkan, contoh macam kita, mungkin kita boleh katakan juga kalau kita buat website, kita ada website kita tersendiri yang mana orang boleh log in. Kan, so kita mendapat dia punya maklumat-maklumat yang detail kan, macam cikgu sebut tadi, dengan menghasilkan dia ada kunci primer dengan dia login pada kita. So semua dia punya data akan kita dapat. So dari sudut mungkin kita nak tanya dari sudut secure-nya, cikgu, maksudnya dari sudut kawalannya, macam bagaimana, macam kalau kita tahu dalam kalau My Sejahtera, so dia ada dia punya kawalan yang rapi. Macam yalah, kalau macam sekarang ni semua di hujung jari, mungkin cikgu boleh kongsikan sikit, cikgu. Okey, sebab itulah bagi pendapat saya lah, okey, data peribadi kita adalah data yang penting. Jangan sewenang-wenangnya kita kongsikan. Okey, terutama sekali nombor kad pengenalan kita dan juga identiti kita yang unik yang lain. Okey, sebagai contoh nombor IC tu, okey, macam kita daripada macam yang zaman sekarang ni, okey, daripada sejak lahir lagi mereka sudah ada nombor IC. Sampailah mereka dah besar. Okey, dan semua itu didaftarkan di bawah Jabatan Pendaftaran Negara. Okey. Kemudian Jabatan Pendaftaran Negara ni ada hubungan dengan sistem-sistem berkemungkinan daripada Balai Polis. Terutama macam KPM pun ada hubungan dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Sebab tu bila macam murid sekolah sekarang, okey, bila mereka nak berpindah tak seperti dulu. Dulu kita bila nak berpindah sampai semua dokumen kita perlu bawa. Tapi sekarang ni kita hanya maklumkan kepada apa, sekolah yang baru tu. Okey, apa nombor IC, terus sekolah semua yang baru tu dapat semua maklumat tu. Okey, baik, itu yang perlu. Saya suka dengan apa yang cikgu tekankan tadi, macam sekarang ni cikgu kita dalam fasa semua murid-murid PDPR, pembelajaran dari rumah dan menggunakan talian atas talian lah, online kan, kalau kita kata. Dan kalau itu memudahkan kita punya data-data tercicir ataupun bila mana kita akses ke satu-satu website yang mungkin kita tak pasti. So macam cikgu sebut tadi, pastikan data kita terjaga, tak sewenang-wenangnya share pada orang lain, cikgu. Baik. So kita dapat faham dan jelas pada pagi ini berkenaan dengan kunci primer dan juga kunci asing. Kita nak teruskan penerokaan kita sekejap lagi cikgu. Kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. KPM.
tahukah anda? Bidang pengkomputeran merupakan sektor yang bakal menguasai keperluan kerjaya pada masa akan datang. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan juga Cikgu Ridwan serta murid-murid daripada SMK Tiram Jaya Tanjung Karang Selangor yang ceria, happy je pagi ni kan. Alhamdulillah. Saya yakin dan percaya daripada adik di rumah juga sama juga kan, semua tengah ceria, semua tengah happy kan. Moga terus bahagia sentiasa. Baik Cikgu, tadi kita dah tahu berkenaan dengan dalam sains komputer untuk topik kunci hubungan dan kebergantungan. Kita tahu berkenaan dengan kunci prima dan juga kunci asing. Tadi cikgu ada sebut dalam pangkalan data. Kan, mungkin kita nak teruskan penerokaan kita cikgu untuk subjek kita pada pagi ini. Silakan cikgu. Okey, jadi untuk seterusnya ni saya harap semua murid-murid sudah memahami apa yang dikatakan kunci primer dan juga kunci asing. Baik cikgu. Okey, selepas ini kita akan lihat kebergantungan pula berkait yang boleh dikaitkan dengan kunci hubungan tersebut. Oh, okey. Okey, ada tiga jenis kebergantungan. Okey, iaitu kita ada kebergantungan fungsi sepenuh. Baik. Okey, kebergantungan fungsi separa dan kebergantungan fungsi transitif. Okey, maksud kat sini adalah bagaimana rekod-rekod ni bergantung, adakah kita boleh bergantung kepada kunci primer itu sepenuhnya ataupun adakah cara-cara lain. Oh, okey. Sebab sebahagian data mungkin sebagai contohlah kita nak login, selalunya kita akan masukkan username dengan password. Okey, jadi dekat situ kita ada dua kebergantungan kat situ. Oh, okey. Kita tak boleh masuk apa username saja. Betul. Sebab nanti data-data tu dia mungkin maksud dia adalah dia tidak bergantung kepada satu saja. Satu. Maksudnya kalau macam cikgu sebut tadi ID dan juga password, adakah username dan juga password, adakah kedua-dua itu dia membawa maksud kebergantungan yang berbeza daripada ketiga cikgu sebut tadi, penuh, separa dan juga transitif, ataupun dia termasuk dalam satu kebergantungan? Okey, dia ada tiga bentuk kebergantungan. Okey, jadi saya akan terangkan kat sini. Baik. Iaitu tadi saya ada sebut kebergantungan fungsi sepenuh, baik, fungsi separa dan fungsi transitif. Okey, jadi saya nak minta kepada murid-murid saya lah untuk menjelaskan, mendefinisikan apa yang dikatakan sebagai kebergantungan fungsi sepenuh, separa dan juga transitif. Baik. Okey, mungkin kita saya boleh minta Adlina. Okey, okay, Adlina. Okey, cuba Adlina bacakan tentang kebergantungan fungsi sepenuh. Apa yang dikatakan fungsi sepenuh? Berlaku apabila atribut-atribut bergantung sepenuhnya kepada kesemua atribut kunci dalam jadual. Okey, yang dia sebut tadi adalah dia bergantung sepenuhnya kepada kesemua atribut kunci. Okey. Okay, kalau katalah dalam satu jadual tu ada dua kunci yang perlu, yang wajib dipatuhi untuk mendapatkan rekod-rekod dia. Itu maknanya kita perlukan dua ataupun lebih kunci untuk mendapatkan rekod-rekod dia yang lain. Baik. Okay. So maksudnya adakah username dan juga password dikategorikan sebagai kebergantungan fungsi sepenuh cikgu? Boleh juga. Okey, sebab bila nak masuk dia baru dapat akses ke semua sekali cikgu. Maknanya baru saya teringat sekarang ni. Baik. Iaitu berkaitan macam sekarang ni penggunaan apa WhatsApp dan Telegram tu. Okey, kadang-kadang kita ada double verification. Betul. Itu kira boleh dikatakan sebagai dua kunci yang perlu kita masukkan untuk mendapatkan, untuk menggunakan rekod-rekod yang lain. Rekod tersebut. Baik, okay, itu dia. Okey, seterusnya. Yep. Okey, saya nak tunjuk kat sini apa yang dikatakan sebagai kebergantungan fungsi sepenuh dulu. Okey, kebergantungan fungsi sepenuh dekat sini adalah sebagai contoh yang jadual pinjam tadi. Okey, di mana tarif pinjam, untuk mendapatkan tarif pinjam sesuatu itu, baik, dia bergantung kepada kod buku dan ID murid. Wajib, baik, ada kedua-dua kod itu, barulah baru kita dapat tahu tarif pinjam. Tarif pinjam dan juga tarif hantar tu. Baik. Jadi kita tak boleh bergantung kepada satu saja. Kalau kita nak bergantung kepada satu, kita panggil sebagai kebergantungan fungsi sepenuh. Okey. Kebergantungan fungsi separa. Okey. So kalau kedua-duanya sekali tadi, kebergantungan fungsi sepenuh. Baik. Okay. Seterusnya adalah kebergantungan fungsi separa. Baik. Okey. Jadi mungkin kita boleh minta juga tolong Hazwani, okey, boleh jelaskan apa yang dikatakan sebagai kebergantungan fungsi separa? Baik. Silakan Hazwani. Berlaku
berlaku apabila atribut bergantung kepada salah satu daripada atribut kunci dalam jadual. Okey, maknanya dia bergantung kepada satu saja ataupun salah satu. Baik. Okey, jadi sebagai contoh yang biasalah yang macam tadi, okey, rekod diri kita bergantung kepada nombor IC kita. Hanya satu kunci saja. Baik. Okey, macam jadual buku ni, okey, rekod tentang nama buku dan juga pengarang bergantung kepada kod buku saja. Okey. Jadual peminjam ni nama dan juga nombor telefon ni hanya bergantung kepada ID murid saja, satu saja. Okey. Sebagai contoh cikgu, kalau macam sekarang ni kita ramai yang work from home dan study daripada rumah PDPR, kalau kita tengok ada satu sistem yang nama laman web untuk menonton movie. Okay. Kan kalau kita ada dalam laman web movie tu mungkin boleh kita buat 2-3 account. Setiap satu account tu kita boleh lock, maksudnya nombor, masukkan nombor kan. So dia satu nombor. Adakah itu dikategorikan sebagai sepenuh ataupun separa cikgu? Maksudnya untuk akses buka kepada akaun tersebut. Lagi mana dia hanya merujuk kepada satu kunci unik saja, kita boleh katakan sebagai kunci separa. Oh, okey. So kalau dua saling memerlukan kedua-duanya, maka itu secara automatik sepenuh. Sepenuh. Baik. Okey, sama ada dua ataupun lebihlah. Baik. Kalau nak lebih secure mungkin dia sampai tiga kunci. Okey. Okey. Baik. Okey, kemudian yang ketiga kita ada kebergantungan fungsi transitif. Okey. Boleh diceritakan Alia Najiha? Silakan, apa yang dikatakan kebergantungan fungsi transitif? Kebergantungan fungsi transitif berlaku apabila atribut atribut bergantung kepada atribut biasa lain yang bukan yang bukan kunci primer dalam jadual. Okey, baik. Situasi ini yang ni pula. Dia tak bergantung kepada kunci. Okey. Tetapi kita boleh jadikan apa-apa atribut yang biasa yang lain sebagai kunci diri kita. Baik. Okey. Sebagai contoh dalam jadual ni, saya ambil ni jadual peminjam ni. Yep. Okey. Tadi ID murid adalah kunci primer. Betul. Okey, selain kita gunakan ID murid ni, kita boleh gunakan atribut yang biasa seperti nombor telefon. Oh, okey. Kenapa? Untuk mungkin daripada nombor telefon kita boleh dapat akses kepada yang lain juga, cikgu. Okey, sebab nombor telefon setiap orang adalah ada nombor telefon dia yang tersendiri. Jadi nombor telefon tu tadi kita tak nyatakan dia sebagai kunci primer. Jadi dia adalah atribut biasa. Jadi maksud transitif tadi adalah atribut biasa bergantung kepada atribut biasa selagi mana ia boleh mewakili rekod tentang diri kita. Okey, so maksudnya bila kita dah akses data, so kalau kita just masukkan nombor telefon, dia boleh kita dapatkan nama penuh dia, cikgu. Macam tu. Okay. Macam kita kalau ada masalah telefon semua. Selalunya kita buat aduan dalam telefon. Betul. Okey, kemudian mungkin apa bahagian khidmat masyarakat, khidmat masyarakat. Khidmat pelanggan tu. Khidmat pelanggan dia, cikgu. Okey, khidmat pelanggan tu dia mungkin hanya perlu minta saja nombor telefon dia. Baik. Lepas tu dia akan dapat keseluruhan data-data dia. Tak perlu mungkin minta nombor IC ke. Jadi nombor telefon ni adalah salah satu atribut biasa yang boleh digunakan sebagai kunci unik mewakili rekod-rekod tentang diri kita. Okey, baik, itu dia. So kita dapat tahu berkenaan dengan apa nama ni, kita panggil sebagai kunci primer dan juga kunci asing tadi. Dan juga yang paling penting tadi kita dapat tahu berkenaan dengan kebergantungan tadi ada tiga, sepenuh, separa dan juga transitif. Mungkin cikgu boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya jaminan kualiti sesuatu data dapat kita terapkan dalam sesebuah pangkalan data, cikgu. Okey, bila kita nak membina satu pangkalan data, kita mesti percaya tentang pangkalan tersebut. Baik. Sistem tersebut. Okey, sekarang ni kita banyak menjalani proses online yang perlu memasukkan butiran diri kita secara online. Terutama pendaftaran MySejahtera baru-baru ni kan. Okey, jadi bila seseorang pembangun pangkalan data ni, sistem pangkalan data ni, antara kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi untuk membina pangkalan data tersebut ada tiga juga. Baik. Okey, iaitu integriti data, ketekalan data dan juga kelewahan data. Baik. Dirujuk kat sana pun ada. Okey. Okey, apa yang dikatakan integriti data, ketekalan data dan juga kelewahan data. Kelewahan data. Okey, kat sini saya ada sedikit contoh. Baik. Apa yang dikatakan sebagai integriti data, ketekalan data dan kelewahan data. Baik. Okay, pertama, kita tengok macam mana pengurusan yang tiada integriti data. Baik. Okey, sebagai contoh yang ni, okey, ini saya dapatkan daripada buku teks. Jadi murid-murid boleh tengok buku teks saya tempat. Baik. Okey. Okey, bila kita kata integriti data ni adalah sebagai contoh dekat sini, ada dua nombor pendaftaran
Baik. Okey, kita andaikan dia sebagai kunci primer. Okey, tetapi dia menyimpan rekod orang yang berbeza. Oh, okey. Kunci primer yang sama tetapi menyimpan data yang berbeza. Itu kita akan lihat kepada integriti data tersebut macam ada kesilapan. Baik. Okey, tiada integritinya. Ini yang kita katakan sebagai contoh tiada integriti data. Okey. Seterusnya kita akan lihat kepada ketekalan data. Baik. Apa pula yang dikatakan tiada ketekalan data ni? Okey, ketekalan data ni dia tak sama macam integriti tadi. Baik. Okey, ketekalan data ni contohnya kita ada banyak maklumat yang disimpan. Okey, contohnya kalau dalam sistem aplikasi pangkalan data murid dekat sekolah. Baik. Okey, kita ada sistem yang berkaitan dengan maklumat murid. Ada sistem berkaitan dengan bantuan yang diterima. Ya. Lepas tu ada buku teks. Okey, sebagai contoh ketekalan data ni adalah seandainya contoh kita tukar alamat. Baik. Alamat pelajar tersebut. Okey. Jadi alamat itu secara automatik dia perlu bertukar kepada maklumat-maklumat yang lain. Oh, okey. Jadi yang tiada ketekalan data ni maksud dia adalah contoh satu maklumat ni maklumat tentang diri dia, dia tukar alamat. Okey. Tetapi bila tentang bantuan tentang lain, alamatnya tidak bertukar. Dekat situlah kita tengok kepada ketiadaan ketekalan data pada maklumat tersebut. Sistem tersebut. Baik, itu dia. Itu kalau untuk ketekalan data, cikgu. Yeah. Bagaimana pula yang lagi satu, cikgu? Kelewahan data, cikgu. Okey. Kelewahan data pula. Macam ni. Okey, kelewahan data ni adalah maklumat yang sama, baik, rekod yang sama, tetapi disimpan dalam pangkalan data tu berulang-ulang kali. Dia bersalinan. Yep. Dia kita dah rekod nama dia. Okey, tetapi pada masa akan datang rekod yang sama disimpan lagi dalam sistem tu. Jadi ada pengulangan data tersebut dalam pangkalan data tu. Jadi ini yang dikatakan sebagai adanya kelewahan data. Kelewahan data. Maksudnya dia berulang kali, cikgu. Berulang kali tersimpan dan, dalam. Dan cikgu, mungkin tadi cikgu ada sebut berkenaan dengan integriti data. Saya tertarik dengan integriti data tadi. Bila mana kalau kita tengok sekarang ini memerlukan kesemua orang untuk mengakses internet, PDPR, work from home dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga wujud portal-portal ataupun kita panggil mereka yang scammer, cikgu, menggunakan sistem online juga. Maksudnya untuk mendapatkan data-data maklumat macam itu. Saya tertarik tadi apa cikgu sebut tadi, kan ada isu sebelum-sebelum ini juga menjual beli data dan sebagainya. So mungkin apa yang cikgu pernah sebut di awal tadi adalah berhati-hati, dalam nak memberi data dan pastikan portal yang kita nak layari itu adalah portal yang betul-betul sahih lah, cikgu. Itu yang kita kena hati-hati. Kadang-kadang dia jadi macam duplicate, cikgu. Nampak seakan-akan portal ini tapi sebenarnya bukan portal itu sebenarnya. Kan. Baik, so cikgu, kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Boleh. Kita dah dapat tahu berkenaan dengan kebergantungan tadi ada tiga, dan juga kita tahu berkenaan dengan kunci hubungan untuk memastikan kualiti ataupun integriti tadi ada tiga juga. Yang mana integriti data, kita ada ketekalan data dan juga kelewahan data. Ya. Kita jumpa selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. KPM. Tahukah anda, selfitis merupakan istilah penyakit bagi individu yang kerap bersuah foto diri sendiri kemudian memuat naik ke dalam aplikasi media sosial. Baik, kembali dalam penerokaan kita di Teroka Didik TV KPM. Tadi kita berhenti singgah di R&R sekejap, cikgu. Kan kita take five kejap. Kemudian kita nak sambung penerokaan. Dan tapi sedar tak sedar, kita hampir sampai ke tujuan kita. Ya. Tapi tadi kita dah tahu berkenaan dengan kunci primer, kunci foreign, macam kunci asing. Kemudian cikgu ada sebut berkenaan dengan kebergantungan tadi. Benar. Perlu diingat tiga benda penting tadi. Yang mana fungsi penuh, sepenuh dan juga fungsi separa dan juga kita kata fungsi transitif. Dan juga integriti tadi ada integriti data. Kemudian
dan ketekalan data dan juga kelewahan data. Ya. Ini semua indikator-indikator penting yang perlu kita beri perhatian dalam subjek kita sains komputer dan juga topik kita kunci hubungan dan juga kebergantungan. Mungkin cikgu, kita nak teruskan sedikit sebelum kita sampai ke tujuan kita dalam penerokaan kita pada pagi ini. Mungkin cikgu boleh kongsikan macam tadi kita ada sebut berkenaan dengan kececiran data. Akan mungkin orang terlepas pandang dalam memberi data secara sengaja ataupun tidak sengaja sehingga menyebabkan orang lain mengambil peluang di atas kecuaian ataupun kececiran kita. Mungkin cikgu boleh kita sebutkan sedikit berkenaan perkara ini, cikgu. Okey. Sebab itulah saya dalam secara tak langsung dalam topik yang kita bincangkan ni. Baik. Data kita adalah satu data yang penting. Terutama sekali adalah data primer kita ataupun data kunci unit yang mewakili semua maklumat-maklumat tentang diri kita. Baik. Okey, dengan keadaan sekarang ni, okey, pelbagai isu yang muncul, okey, dengan keadaan PKP, dahlah orang PKP lepas keluar pula isu, okey, isu scam lah macam-macam. Okey. Sebenarnya kita akan tertanya-tanya dari mana mereka dapat maklumat kita. Tetapi adakah kita lihat kepada diri kita, adakah maklumat yang kita selalu sebarkan tu, adakah kita dapat kenal pasti maklumat tu tak akan digunakan oleh orang lain? Sebagai contoh, kadang-kadang sekarang ni kalau kita buat apa-apa pendaftaran secara atas talian, okay, selalunya selepas kita masukkan butir-butir tu akan keluar satu prasyarat ataupun satu term. Betul. Okay, yang akan menyatakan sama ada data ini akan dikongsikan dengan pihak ketiga ataupun maklumat tu tidak dikongsi dengan pihak yang ketiga. Jadi dalam kita ni, kita tahu apa kunci atau apa data unik tentang diri kita tu, berhati-hati untuk dikongsikan dengan orang lain. Baik, itu dia, supaya kita takut terlepas pandang macam cikgu sebut tadi lah. Mungkin kalau kita tengok sekarang ni dalam fasa kita, ada tempat PKP dan juga ada tempat PKPD, ada yang juga tempat dah masuk fasa kedua dalam pemulihan negara, yang mana kita tengok banyak kita menggunakan order barang secara online. Banyak portal lah kan sekarang ini. Dan kalau kita tengok, saya perhatikan termasuk diri saya sendiri, kadang kita tercuai ataupun tercicir berkenaan dengan data-data yang kita berikan ketika kita membuat tempahan, dan bila barang sampai kita plastik itu ada data-data kita, nombor telefon, nama penuh, alamat dan sebagainya, kemudian kita buang macam tu, cikgu. Mungkin itu antara salah satu faktor, cikgu. Yalah, salah satu faktor di mana walaupun berkemungkinan dekat label pos tu tak ada nombor IC kita, tetapi ingatlah, dekat label tu ada satu attribute unit yang mewakili diri kita, iaitu nombor telefon. Itu mungkin kita kata dari termasuk dalam kebergantungan fungsi transitif, cikgu. Yang mana dia boleh menghubungkan kepada yang lain-lain. Walaupun dia tak dapat maklumat, dia tak dapat kunci primernya, tetapi dia boleh dapat maklumat daripada kunci daripada attribute biasa yang lain. Itulah kalau kita tengok kadang-kadang banyak di laman sesawang juga banyak menunjukkan dengan mendapatkan nombor telefon dia orang boleh mendapatkan kunci primer, sebagai contoh dengan membuat panggilan. Kan mungkin menyamar dia sebagai orang A, orang B, orang C untuk mendapatkan kunci primer sehingga kan menyebab kita kerugian. Itu dia. Baik, mungkin kita nak tanya rakan-rakan ataupun murid-murid di Google Meet, macam mana, semua okey ke, ataupun mungkin ada soalan yang nak diajukan kepada cikgu? Wah, semua ceria dah, cikgu. Mungkin kita boleh tanya dulu. Silakan, cikgu. Okay. Sebab murid-murid cikgu daripada tadi senyum je, kan. Saya rasa macam, wah, sedar tak sedar macam... Banyak kita bercakap. Baik, cikgu. Okay. Mungkin cikgu ada soalan, silakan. Mungkinlah kita boleh minta lah pandangan ataupun jawapan daripada murid-murid yang ada ni. Okay, mungkin Amira Safa, kamu boleh katakan apakah kepentingan sesuatu integriti data itu kepada pangkalan data? Kepentingan dia. Baik, silakan Amira Safa. Untuk memastikan data tidak berubah, memastikan data dalam pangkalan data boleh dipercayai, mengelakkan data boleh. Okey, itu adalah betul, cikgu. Itulah. Antara dia sebut banyak, saya minta satu. Ini antara contoh-contoh pelajar sembelang, cikgu. Amin, kan, kita doakan, insyaAllah. Mereka pun tahun ni tahun depan SPM. Dah tangguh kepada tahun depan. Persediaan awal, cikgu. Baik, tahniah kita ucap kepada Amira Safa. Mungkin cikgu nak ulas sikit, cikgu, berkenaan dengan jawapan yang diberikan oleh Amira Safa. Okey, betul lah yang dikatakan tadi. Jadi
kita nak mengelakkan data ini berulang. Okey. Jangan jangan lihat kepada kebenaran ini, kita ada pengulangan pada rekod dia. Okay. Kita nak memastikan integriti tu. Bila kita nyatakan sebagai contoh, okey, kadang-kadang ada isu kita masuk nombor IC kita tetapi yang keluar rekod orang lain. Okay. Dekat situ kita nampak tiada integriti pada pangkalan data tersebut. Jadi ada itulah isu. Mungkin macam cikgu sebut tadi dalam kebergantungan fungsi sepenuh, yang mana bergantung kepada kunci prima, yang mana bila kunci prima tetapi datanya berlebihan ataupun lebih daripada satu, itu termasuk dalam integriti data lah cikgu kan. Maksudnya tidak ada integriti data. Baik, mungkin satu lagi soalan cikgu kita nak bagi kepada murid kita. Okey. Azwan nak pilih ke siapa? Okey. Saya nampak sebab sekarang ni yang tengah macam ceria macam saya nak jawab. Saya nampak macam Alia lah cikgu. Alia. Okey. Alia. Okey, mungkin kamu boleh tak beritahu pula apakah kepentingan yang boleh kamu katakan bagi kelewahan data? Baik. Boleh cikgu. Okey, kepentingan okey, untuk kita mengelakkan kelewahan data. Kelewahan data. Kelewahan data. Kepentingan untuk mengelakkan kelewahan data adalah mengelakkan pertambahan saiz pada pangkalan data yang disimpan secara berulang. Okey. Okey. Itu tepat sikit. Okey, di mana untuk kelewahan data ni berpunca daripada pengulangan rekod yang sama dalam satu sistem tu. Baik. Jadi kalau rekod yang sama disimpan dalam sesuatu komputer tu, dia akan melibatkan storan komputer. Yep. Jadi bila melibatkan storan komputer, kalau kita ulang benda yang sama dalam sistem tu, makin lama storan itu akan makin penuh. Baik. Jadi kita cuba elakkan dalam satu pangkalan data itu mengulangi rekod yang sama disimpan dalam sesuatu sistem pangkalan data. Baik, ini mungkin yang perlu memberi perhatian lebih adalah mereka yang mencipta ataupun menghasilkan tempat pemprosesan data itu tersebutlah cikgu kan. Sebab kalau kita tengok ada juga setengah laman web yang mana bila kita nak masukkan untuk kali yang kedua, dia akan cakap oh rekod ni sudah ada. Sudah ada. Kan, maksudnya lebih selamat. Jadi, dan dia tak redundant lah kan, tidak berulang. Kita tak adalah kes kelewahan data dalam tu. Baik, itu dia. Mungkin cikgu sebab saya dengar macam dia, ada juga yang bercakap cikgu. Saya pun nak juga dia nak tak tambah lagi satu. Nak tambah lagi. Kata macam dua je mana Acik. Okey, kali ni kita buka volunteer lah cikgu. Sebab tadi kita pilih, dia kata macam tak adil lah, saya pun nak jawab. Mereka mungkin nak kita bagi. Okey, baik, volunteer. Siapa yang nak jawab? Okey, tentang kepentingan ketekalan data pula. Okey, ketekalan data. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan kelewahan data, integriti data dan ini ketekalan data. Siapa yang nak cuba menjawab? Silakan. Angkat tangan. Berebut cikgu, kasih cakap cikgu. Betul lah. Berebut cikgu. Okey, ini macam mana nak buat keputusan ni, susah ni cikgu. Tapi tadi saya nampak Hazwani yang lebih laju, kita bagi Hazwani dululah. Okey. Okay. Baik, silakan. Memastikan tiada keraguan timbul seandainya data yang sama berulang di beberapa lokasi simpanan. Beberapa lokasi simpanan yang berbeza. Okay. Jadi kita percaya dalam satu pangkalan data tu, bila kita ubah satu, okay, yang ada hubungan dengan pangkalan data tu pun berubah sama. Macam saya kata tadi sebelum ni, Jabatan Pendaftaran Negara okay, menyimpan rekod kita. Kalau kita ada perubahan alamat, kita pergi tukar IC, okay, pastikan rekod-rekod yang lain yang ada hubungan dengan Jabatan Pendaftaran Negara, contohnya aplikasi pangkalan data murid daripada KPM tu, okay, pastikan maklumat dia pun bertukar secara automatik. Baik, so itu juga pentingnya ketekalan data tadi cikgu, kita perlu tahu supaya kita alert dan lebih kita faham lah kan, bila kita nak mengakses sesuatu perkara. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Hazwani. Dan cikgu, sedar tak sedar kita dah sampai ke tujuan kita cikgu dalam penerokaan kita pada pagi ini, sedar tak sedar itu dia. Dan mungkin cikgu boleh memberikan sedikit rumusan berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita bincangkan pada pagi ini cikgu. Silakan. Okay. Untuk topik hari ini, saya lebih fokuskan kepada kunci hubungan dan juga bagaimana kebergantungan kunci hubungan tu dalam sesuatu rekod. Okay, pentingnya kunci hubungan ni adalah untuk menghubungkan, macam tadi kita dah pecahkan beberapa jadual tadi. Baik. Okey, supaya data itu bila dah dipecahkan, okey, dapat dicapai dan data itu adalah tepat. Baik. Jadi
untuk topik hari ini, ingatlah bahawa kunci primer adalah kunci yang utama yang selalu digunakan oleh pembangun-pembangun pangkalan data untuk membangunkan sistem dia. Baik, itu dia. So, be alert dan juga sentiasa menjaga kunci primer kita tidak mudahnya untuk share kepada orang yang tidak kita kenali. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Rizwan Kamarudin, SMK Tiram Jaya Tanjung Karang, Selangor, dan juga para murid daripada SMK Tanjung Karang, SMK Tiram Jaya Tanjung Karang, Selangor, kerana sudi bersama kita pada pagi. Dia ada sangat-sangat ceria, sangat happening pada pagi ini. Kita berdoakan moga kita dapat sesuatu yang bermanfaat pada pagi ini, insyaAllah. Selepas ini, kita akan belajar dan meneroka juga literasi digital. Tetapi siapa yang akan bersama dengan kita? Apakah topik yang kita akan bincangkan? Tunggu sekejap sahaja lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.